minta maaf no, bahasa ni bahasa kampung saya lah. Orang kita hari ni dia, orang utara sebut halal balai. Halal balai ni maksud dia tak ambil kisah. Dia rasa dia ambil mudah, dia take for granted. Dia. Ho, bahasa Inggeris pun boleh. Depa jamu makan kuih tiaw tu sat. Boleh cakap bahasa Inggeris. Dia ambil mudah benda tu. Sedangkan hari akhirat sangkut. Ibu-ibu yang ada di sini, ibu-ibu duk basuh baju suami eh. Ibu-ibu duk jumpa RM5, RM10. Ibu-ibu ambil ke tak? Jangan ambil nah. Jangan ambil. Kalau ambil, bagi tahu suami tu, abang, saya basuh baju abang, jumpa RM5, saya ambil nah. Kalau suami kata, ambil lah. Ambil lah. Abang, saya basuh baju abang, saya jumpa 100, saya ambil nah. Oh, 100 bagi balik lah. Bagi balik lah. Tak, tak boleh ambil nah. Tu bukan hak kita, tu hak suami. Dah ustaz, depa kata, cik depa. Depa kata harta suami harta isteri. Siapa kata? Harta suami, harta suami, harta isteri, harta isteri. Harta suami yang diberikan pada isteri baru jadi harta isteri. Suami bagi duit bulan-bulan. Ha, duit-duit tu kita boleh belanja, pakailah. Tapi kalau duit tu dalam poket dah, jangan ambil ikut suka. Kalau suami kedekut, macam mana Ustaz? Kalau suami kedekut, puan boleh ambil harta dia sekadar untuk keperluan kita dengan anak-anak. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ni pesanan Nabi pada Hindun. Sayyidatina Hindun. Hindun pergi mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, laki aku ni kedekut. Ha. Aku duk ambil senyap-senyap meh. Nabi kata, kamu boleh ambil apa yang berpatutan untuk kamu dan anak-anak kamu. Ambil yang patut deh. Maksudnya kalau belanja RM100 sehari, ambil RM100. Kalau belanja sekali dengan anak-anak RM300, ambil RM300. Buka dompet suami ada RM1,500. Tarik RM300. Dia tak perasan eh. Dia tak perasan. Tapi kalau buka-buka dalam tu ada RM1,500 kita sapu. Tu dia berasalah. Itu tak boleh eh. Tak, saya nak buat contoh kata apa, benda kecil macam tu pun sangkut lah. Lepas tu kalau boleh bagi settle wang lah. Nah, insyaAllah. Sagi ujung saya sebut. Rupanya orang yang terlibat dengan harta orang lain, hari akhirat, muflis. Lepas tu bagi settle. Yang mana ada hutang, bayar. Bayar. Jangan tangguh lah. Termasuk juga, siapa di sini ada pernah ambil tanggungjawab bayar hutang orang lain? Ayah-ayah, ibu-ibu, kok-kok lah ada ambil tanggungjawab bayar hutang orang lain. Contoh, mak kita meninggal dunia. Kita, mak kita meninggal, kita ambil tanggungjawab tu. Kita kata tak apa. Siapa ada hutang dengan mak saya, mari jumpa saya. Saya akan selesaikan. Orang yang berhutang dengan mak kita tu datang jumpa kita, kita buat tak peduli. Oh jangan.